lagi dari Wow Ica. Wah ini. Katanya bulan Ramadan itu iblis sama setan dibelenggu. Tapi kenapa sebagai manusia masih sering lalai bahkan berbuat jahat? Ya ini kan. Kayaknya ada meme-nya kan yang mereka ya. Rame-rame istirahat gitu. Sebenarnya gini, mau ada setan dibelenggu atau enggak, manusia itu punya potensi berbuat buruk. Ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Oh iya. Potensi berbuat buruk itu mau ada setan, mau ada enggak ada setan itu bisa jadi. Cuma persoalannya sekarang setan tuh sebetulnya ngajuin protes buat gimana maksudnya ini? Pengen cuti gitu. Kenapa pengen cuti? Karena manusia enggak digoda pun sekarang udah lebih maksiat daripada sama goda sama setan. Jadi protes katanya udahlah saya capek sekarang goda. Enggak digoda pun manusia udah lebih hebat jeleknya gitu daripada digoda. Nah, ini sebagai gambaran bahwa hadis itu tidak salah. Namanya hadis dari Rasul, kita harus yakin bahwa itu benar. Betul. Bahwa yang dinamakan dengan setan dibelenggu itu secara setan fisiknya ya. Karena hadisnya menyatakan begitu. Betul. Hadis itu bisa dimaknai bahwa secara majazi bahwa kejelekan itu bisa tertahan ketika masuk bulan puasa karena nafsu dikendalikan. Atau yang kedua memang secara fisikly si setannya memang dibelenggu. Tapi wallahu alam itu kan Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Cuma kalau dilihat dari redaksinya memang menyatakan begitu. Tinggal pertanyaannya, kenapa kok manusia, setannya dibelenggu, manusianya tetap ada yang proses kejadian pembunuhan, pemerkosaan di bulan puasa. Nah, pertanyaannya dibalikin ke diri kita juga. Kenapa kok setannya dibelenggu, manusianya bisa berbuat buruk? Kembali lagi, manusia itu tidak ada setan pun punya potensi. Yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu sebenarnya proses dikendalikan oleh saum, oleh puasa ini. Kenapa setan kemudian bisa menggoda manusia dengan hawa nafsunya? Karena manusia dengan hawa nafsu itu ditumpangi oleh setan untuk manusia bisa melakukan keinginan-keinginan yang sesuai dengan nafsunya. Kan orang berbuat jahat itu setannya mungkin nggak kelihatan, tapi kok ada dorongan-dorongannya. Nah itu nafsu yang bicara. Makanya manusia itu menjadi beda dengan makhluk lain karena dia punya nafsu. Jadi kalau lihat orang berbuat maksiat, jangan dijudge terlebih dahulu bahwa dia akan maksiat dan akan masuk neraka selamanya. Karena apa? Ada potensi juga dia bisa berbuat baik, gitu. Dan jangan juga kita melihat manusia itu karena kesolehannya, ketampanannya, kehebatannya, bahkan masuk surga dan sebagainya. Kenapa? Karena ada potensi juga dia berbuat buruk, gitu. Nah, artinya untuk kita sebagai manusia menilai manusia itu ya apa adanya. Makanya ada ungkapan setiap penjahat punya masa depan. Betul. Setiap kiai atau ustadz punya masa lalu, kan? Betul. itu ya ungkapannya. Betul. Begitu. Dan saya melihat bahwa setiap kita itu punya kesempatan berubah. Tinggal berubahnya, mau berubah yang positif. Dan bulan puasa ini jadi kesempatan. Nah, itu dia. Okay. Kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, maka kita tuh pengennya sih, ya. Kalau kayak jam-jam sekarang itu, di sini ada es cendol, di sini ada apa makanan-makanan yang kira-kira dari siang tadi kita pengen. Itu nafsu yang bicara. Toh pada akhirnya ketika udah masuk maghrib, aduh, itu paling berapa biji sih yang terasa gitu. Perut ini kan punya kapasitas tertentu yang dia harus berhenti di momen udah kenyang nih, udah selesai. Ningali gunung meletusnya juga chicken ya namanya. Chicken gitu ya. Oke, Kang. Ya. Allah kan istimewakan bulan puasa ini dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Ya. Tentu 11 bulan yang lainnya punya keistimewaan yang berbeda. Betul. Kan gitu ya. Tadi Kang Mulyawan menyebutkan bahwa puasa ini salah satu ibadah yang private ya, yang secara vertikal memang langsung kepada Allah. Lalu bagaimana sebetulnya Kang supaya ibadah kita ini berdampak secara sosial? Jadi tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, tetapi juga berdampak secara sosial. Tuh, ini pertanyaan bagus. Dalam Islam, setiap ibadah itu hakikatnya tidak hanya secara vertikal. Kalau dilihat bahwa sholat itu vertikal, hakikatnya dia pembiasaan untuk peduli dengan lingkungan. Disadari atau tidak, ketika kita dari mulai takbiratul ihram, kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, ketika masuk sholat, haram semua. Makan, minum, masuk waktu sholat, nggak boleh dilakukan. Sampai dia salam, berarti dia posisinya dari awal sholat sampai dengan dia tahiyat akhir, dia
fokus kepada Allah. Tapi ingat ketika dia membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu dia ingin menebarkan kedamaian. Itu harusnya ibadah yang lain seperti halnya haji apalagi disebut ibadahnya mabrur itu kalau ada dampak sosial setelah pulang. Kalau tidak ada dampak sosial, dia nggak mabrur. Yang tadinya sodakohnya 10.000 jadi 20. Nah, berarti ada tambahan. Ada tambahan. Ibadahnya yang dulunya biasa-biasa jadi luar biasa, ini tambahan. Nah, efek sosialnya apa? Dia harus akhlak. Jadi gini, puncak dari keimanan itu akhlak. Akhlak, betul. Sekarang orang berpuasa, itu ketika dia ucapannya kasar, yang diobrolkan mesum, kemudian berdebat dengan orang, yang itu nilainya juga nilai ibadahnya itu nol. Dia hanya dapetin yang capeknya ya, tadi batal, makannya. Puasanya tidak batal. Tidak batal puasanya, tapi nilai pahalanya itu nol. Kenapa? Mungkin minus bukan nol lagi. Artinya nanti pahalanya itu jadi hilang gara-gara perbuatan-perbuatan negatifnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan dampak sosial? Nah ini, kalau dampak sosial dari puasa, itu sebetulnya kita tuh berlatih untuk merasakan orang miskin mah lapar tuh tiap hari. Oh iya, iya. Kita mah sebulan doang. Itu pun ketika sudah beres sebulan, kadang-kadang makanan yang dimakan lebih edan lagi. Ada istilah balas dendam. Balas dendam. Bulan puasa turun 3 kilo, sawah naik 5 kilo. Artinya apa? Harusnya orang yang melakukan ibadah saum itu, dia merasakan bagaimana perihnya orang yang tiap hari makannya itu tidak. Itu salah satu dampak sosialnya. Dampak sosial. Orang merasakan harus dianya ngeh gitu. Bahwa ada loh orang yang tiap hari itu dia makannya juga enggak jelas. Pagi makan, besok tahu makan apa enggak gitu. Itu secara sosial yang pertama. Yang kedua, itu di bulan puasa ini kita diperintahkan oleh Rasul untuk sering-sering banyak bersedekah. Terutama sedekah apa? Makanan untuk yang berpuasa. Karena apa? Pahala orang yang memberikan makanan kepada yang berpuasa itu sama dengan orang yang melakukan puasa tanpa mengurangi sedikit pun. Ini untuk menunjukkan apa? Kita berbagi dengan orang. Berbagi apa? Berbagi makanan biasa. Makanya kalau Kang Koko pernah ke Saudi gitu ya, itu kalau orang ke makanan itu kan luar biasa, orang nggak mikirin duit itu. Itu pernah waktu saya haji 2014 itu. Itu yang namanya mengasihin air buat jamaah haji itu trontonan, bukan lagi mobil biar trontonan. Kenapa orang melakukan begitu? Karena dengan makanan itu orang merasa bahagia. Kecil-kecilan deh kayak gini, akang ngeraktir saya makan aja, saya mau bunga kan, hanya padahal paling 25.000-20.000 yang gak seberapa gitu. Tapi karena ditraktir, aduh senang banget, saya dapat rezeki loh, apa kemarin dapat gajian atau dapat fee dari lemburan proyek, mau gak makan dengan saya? Nanti doain saya ya, biar sayanya lebih sukses lagi. Itu doanya keluar banget. Apalagi minta doanya bagi mereka yang makannya susah. Makannya yang gak tahu dia besok mau makan atau tidak. Itu kalau dia berdoa, Masya Allah, Insya Allah didengar. Artinya ada efek sosial yang harusnya muncul dari orang melakukan ibadah. Nah yang ketiga, orang yang di bulan puasa ini kita diperintahkan untuk membayar zakat. Zakatnya zakat fitrah. Nah zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan sisa dari kewajiban kita. Jadi kalau misalkan dalam satu bulan kita atau dalam satu hari kita sudah selesai dengan makan, minum, dan keperluan wajib kita, dan ada sisa, nah sisa itu yang kemudian dizakatkan. Itu kan jumlahnya juga tidak besar. Nah itu untuk siapa diberikan? Itu kan ada 8 golongan yang mendapat, dan diantaranya adalah fakir, ada miskin. Nah ini yang kemudian juga diperintahkan bersedekah, berinfak, dan berzakat itu di bulan Ramadan. Dan masih banyak yang lainnya yang saya pikir untuk dampak sosial yang sifatnya menjeluruh, itu bisa luas gitu. Karena dengan hikmah Ramadan. Jadi itu adalah ibadah perintah yang sebetulnya kalau kita jalankan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan, diperintahkan oleh agama, berdampak secara sosial. Nah saya tambahkan sedikit. Ibadah itu dalam Islam bernilai pahala besar jika dilakukan bersama, yang disebut berjamaah. Tapi ingat, efek dari berjamaah itu menjadi nilai individual. Contoh, saya sholat, akan sholat berjamaah, dapat pahala 27. Betul. Bacaan saya kurang bagus, bacaan akang bagus. Ketutup. Bacaan saya ketutup. Iya. Artinya, kalau saya
udah tahu deh ibadah saya jelek gitu, bacaan saya jelek juga, udah deh ikut jamaah aja. Kalau ikut rombongan, saya pun bakal ketularan bagus nih. Nah, amal ibadah yang bagusnya inilah keuntungan bagi mereka yang mau bersama-sama. Jadi ketika bersama-sama, dilakukan bersama-sama, hasilnya juga untuk pribadi. Tapi kalau buat pribadi doang, belum tentu buat jemaah kan. Betul, betul. Kita sholat di rumah, itu laki-laki soleh kan. Jadi, karena dia apa? Sholatnya sendiri di rumah. Tuh, laki-laki soleh. Itu juga boleh. Tinggal pakai kerudung apa, pakai mukena aja. Tapi dia kerjanya sendiri kan, sholatnya sendiri. Apakah dapat yang 27 cuy? Nggak dapat. Satu pun belum tentu kan. Karena apa? Karena apa? Dia kerja sendirian. Gitu. Tapi kalau dia mau bareng-bareng, nah ceritanya lain. Kayak sekarang, bulan puasa itu meningkatkan sholat berjamaah. Sholat subuhnya apalagi. Kalau ada orang yang bulan puasa nggak sholat subuh berjamaah, rugi banget kan? Sholat isya yang biasanya beda dengan sholat maghrib, nah, yang jumlahnya karena taraweh jadi sholat isya berjamaah. Gitu. Nah makanya di sini apa? Sholat menjadi bentuk sosial yang lain sebetulnya. Ketika kita memaknainya, taraweh itu kan harus dimaknai sebagai bagian dari proses bersilaturahmi juga. Selain istirahat, bersilaturahmi meningkatkan solidaritas sesama kita. Yang mungkin awalnya dia jarang ke masjid, pas ibadah bulan puasa mah dia mau ke masjid, sudah alhamdulillah kan. Betul. Segitu juga bisa bertatap wajah dengan yang tadinya tidak pernah, tidak sering ya ketemu. Betul. Gitu. Betul, kan? Okay.